Halo para Cakwir, kembali lagi dengan saya Dian Anwar di channel Cakwir Manga. Sementing Manga. Nah Wir, di vlog kali ini saya sekarang berada di kios buahnya Pak Slamet ya. Lebih tepatnya di Jalan Merpati, di sebelah utaranya Pemadam Bakaran. Nah mungkin kalian penasaran, setiap saya ngonten tuh rujak buahnya berasal dari mana, kadang udah dipotong-potong dan sambelnya tuh pedes banget, enak banget. Nah saya tuh belinya di sini nih, di kios buah segarnya Pak Slamet. Nah sekarang saya mau ngulik nih, kenapa kios buah ini tuh buka sampai tengah malam ya. Nah ini rekomend banget buat para Jakwir yang pengen buah segar tengah malam, kalian bingung, nah datang aja ke sini nih, kios buah Pak Slamet, komplit bisa dibilang nih. Ada pepaya ya, pepaya. Dan nanas, mangga, banyak lah tentunya. Mungkin langsung aja daripada ribet, daripada banyak ngomong, mending langsung aja kita tanya ke penjualnya. Let's go. Rujak. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Slamet. Pak Slametnya. Ya. Wah. Beneran banget nih, kebetulan ya. Ini Bapak Slametnya langsung. Ya. Saya mau bikinin satu porsi berapa? Mas 12.000. 12.000. Tapi ini rekomend banget porsinya jumbo. Ntar kita lihat aja. Ya. Tolong bikinin campur ya, Mas. Ya. Kalau malam kan takut ada yang hidam. Sini. Berarti masnya tuh alasan jual malam tuh buat ngeladenin yang hidam mungkin ya. Oh iya. Ini setengah 12 setengah 12 setengah 11 loh. Masih buka jarang-jarang rujak buah tuh masih buka jam segini. Eh Pak, cabangnya di mana aja, Pak? Di sini dulu. Sini. Oh, masih satu ya di sini di Jalan Merpati. Gak usah dipastikin om. Oh. Nah, Wir, ini udah dapet nih rujak buah porsi jumbo tuh 12.000 segini coba. Ini bisa buat 3-4 orang lah. Nih, kalau sendirian pasti kenyang banget. Wah, satu RT pak bisa pak. Iya. Oh ya pak, ini sambelnya pedes ya? Iya. Kalau yang nggak suka pedes gimana tuh pak? Iya, bisa request. Bisa request. Ada yang nggak pedes? Kalau jam segini oh, nggak bisa. Oh. Jadi kalau siang bisa request, kalau yang doyan nggak doyan pedes bisa request kalau siang ya. Kalau jam segini nggak bisa, mungkin nanggung ya Pak mau tutup ya. Untuk apa buka ya Pak? Buka tuh pagi atau siang Pak? Jam 10 mulai start. Jam 10 udah start ya. Jam 10 siang sampai jam? Biasanya jam 10 malam. Jam 10 ini lebih. Oh, berarti cuma ngeladenin saya doang nih kayaknya. Habis ini langsung closing ya. Oh ya Pak, look. Buka kios ini tuh sejak kapan bapaknya? 2012 mas. 2012 coy. Yeah. Gue masih 10 tahun. SMP 10 tahunan ya. 10 tahunan. Udah kios kayak gini atau pakai gerobak sebelumnya pak? Kayak gini langsung. Wah hebat. Mungkin kedepannya buat Pak Slamet, semoga ya cabangnya makin banyak. Amin. Baiklah langsung kita
Dajar Wir. Nah Wir, sekarang saya mau coba rujak buahnya Bapak Slamet langsung. Ini udah diplastikin, ini sengaja dipisah mungkin barangkali nggak doyan pedas. Kita langsung aja. Samping aja kali. Kental banget nih. Jujur Wir, gue paling demen sama sambal kacangnya ini. Terus di sini juga buahnya tuh fresh-fresh banget, serius. Ini nggak ada buah busuk. Dia sengaja dipilihin yang fresh-fresh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jajar Wir, upaya. Manis banget, serius. Nih lanjut yang kecut-kecut. Ini mangganya kayaknya dia pakai Indramayu. Dan ini sengaja dia bikin ada yang kecut, ada yang manis. Ini yang manis. Ini aroma manis. Dajar. Nah, Bapak Slamet ini dia pakainya rujak. Jamunya jambu merah ya. Jujur, saya kurang demen kalau jambu karena ribet bijinya, karena apa giginya tuh masih banyak yang berlubang. Lanjut nanas. Seger banget. Pepaya. Saya kalau makan pepaya tuh kalau habis kecut buat netralisir rasa kecutnya. Blimbing. Pokoknya buat para jakbir, gak usah bingung-bingung kalau pengen rujak, pengen yang segar-segar dan istrinya lagi hamil, pah pengen buah ini. Di sini semua komplit, bisa satuan ya, bisa beli satuan, nggak harus dirujak seperti ini. Dia jual juga yang satuan nih. Dan di lemari es dua potongan udah ada yang masih fresh. Mangga. Nah Wir, mungkin saya mau coba fokus ngabisin satu porsi ini nih. 12.000 tapi porsinya buset nih, gila-gila. Bisa buat 3 orang atau 4 orang nih. Baik, langsung aja kita jajar. Nawir, jujur saya nggak bisa ngabisin porsi yang 12.000 ini, karena jujur nih kayaknya nggak bisa buat satu orang, ini bisa buat 2 atau 3 ya, bisa lebih, karena jujur porsinya banyak banget. Mungkin saya akan bungkus selebihnya buat keluarga saya barangkali pengen. Masih banyak banget, serius. Kita bungkus, minta ke Pak Slametnya bungkusin ya. Pak, bungkusin aja Pak. Banyak banget Pak, nggak bisa ngabisin ya. Buset.
nih, tadi saya udah makan banyak masih segini nih. Nawir, mungkin cukup sekian. Apa? Nawir, mungkin cukup sekian vlog dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa datang ke kios buahnya Pak Slamet di sebelah utaranya pemadam kebakaran di Jalan Merpati, Randu Gunting. Nawir, mungkin cukup sekian. Dan jangan lupa, sing penting, mangan.